Polisi Negara Polda Metro Jaya laksanakan acara kumpul silaturahmi yang juga sekaligus pamitan dengan para santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Kafi dan masyarakat sekitar dalam rangka pelantikan ke-554 siswa Diktukba 41 Adi Brata Wirasana menjadi Brigadir Remaja pada Senin 4 Maret 2019 mendatang di SPN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kata sambutannya, Kepala Sekolah Pendidikan Polisi Negara Polda Metro Jaya AKBP Audi Latuheru mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya Polri untuk lebih mendekatkan diri dengan para tokoh agama dan masyarakat sekitar. Kehidupan SPN Polda Metro Jaya ini dengan tetangga akan semakin harmonis, ya, hubungan silaturahmi akan lebih baik, baik masyarakat sekitar maupun pesantren yang juga merupakan tetangga langsung dari SPN Polda Metro Jaya ini. Mungkin akan ada kegiatan-kegiatan kebersamaan yang lebih baik lagi. Acara turut dimeriahkan dengan atraksi terjun payung, juga atraksi dari santri-santri Pondok Pesantren Al-Kafi dan siswa-siswa SPN Lido. Dari Lido, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.